Si kenek-kenek odeng ni. Aiwah. Sibuk juga nak masuk. Biasalah tu dia nak interview juga. Tak boleh berenggang. Tak. Tak gitu. Aiwah. Ni sayang. Mana bunyi tu? Pandang-pandang, pandang pada siapa? Kat dia lah. Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senyum-senyum, senyuman yang menggoda. Adik jangan bingung, abang belum berpunya. Ha. Abang lirik-lirik, yeah. Melirik pada siapa? Kalau pada kita, bolehlah jawabnya. Abang kenyit-kenyit, kenyit mata buaya. Abang baik sikit, nanti ku pulas telinga. Aduh, anak sakit. Hai cik adik. Ya cik abang. Mana cerita? Biasa saja. Siapa nama? Itulah sia. Tinggal di mana? Rumah bunda. Bolehkah abang? Boleh apanya bang? Jalan bersama. Oh, itu bahaya. Jalan melenggang-lenggang, tak ubah seperti hai putri gunung ledang. Hai cik abang sayang, jangan cuba menggoda. Muka cik abang semua tak boleh dipercaya. Hai cik abang, jadi sayang, kita bertanya. Nak tanya apa? Kenapa abang? Kenapa sayang? Suka buang masa. Memang hobi abang. Nampak bergaya. Itu action saja. Abang pun tiada. Tapi dia pun ada. Memang abang semua tak berguna. Ewah. Ewah. Goyang-goyang sikit. Dia pun nak masuk tak tahu. Kita pun tak tahu. Cik miok kita tu. Okey. Hai cik adik. Ya cik abang. Bila sayang. Muka tak lawa. Bila sayang. Usai tak ada. Kalau saya pula. Kurus kerenggan. Dan tentu sayang. Botak kepala. Nah macam mana. Hasil bergaya. Abang pun handsome juga. Ya 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 ya, ya. Usik mengusik tiada salahnya. Asalkan baik niat. Maafkan saja agar hidup kan lebih bahagia bersama. Marilah kita bersalam salaman tanda bermula tanda persahabatan. Jikalau ada terkasar bahasa, bermaaf maafkanlah di antara kita. Bermaaf maafkanlah antara kita. Kan? Maafkan salah tu. Enjoy je.